Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang dihormati Puan Wan Zaliha binti Wan Jusoh, Ketua Penolong Pengarah Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, semua pegawai Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, guru-guru dan anak murid yang sedang mengikuti webinar kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, dijemput Puan Wan Zaliha binti Wan Jusoh, Ketua Penolong Pengarah Unit TMK Sektor Pembelajaran Negeri Selangor untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua guru dan murid yang turut serta dalam webinar pada pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, peperiksaan SPM akan bermula pada 22 Februari 2021 dan mata pelajaran Sains Komputer dijadualkan pada 25 Mac 2021. Ini bermakna kita hanya ada lebih kurang 2 bulan 10 hari saja lagi untuk menempuh peperiksaan SPM ini. Maka saya ingin mengingatkan bahawa disiplin untuk mengurus masa belajar adalah sangat penting. Jangan pula kita menjadikan alasan untuk tidak belajar kerana berada di rumah. Saya percaya guru sentiasa bersedia untuk mencurah ilmu walau dalam keadaan apa sekalipun. Pelbagai usaha telah guru lakukan untuk memastikan murid tidak tercicir dalam pelajaran. Sambutlah usaha murni guru untuk memastikan murid dapat menjawab soalan dengan baik. Saya amat mengharapkan agar murid kekal bersemangat dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berjaya. Jadikan dugaan pandemik COVID-19 ini sebagai penguat semangat untuk kita buktikan walau dalam keadaan apa sekalipun, kita mampu berjaya jika kita mempunyai azam yang kuat. Justru, saya ingin ingatkan supaya murid tidur awal dan bangunlah lebih awal untuk menyertai kelas online yang guru laksanakan. Bagi yang tidak dapat mengikuti kelas online sepenuhnya, manfaatkan modul yang telah diberikan oleh guru. InsyaAllah, kejayaan akan menjadi milik kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Wan Zaliha binti Wan Jusoh, Ketua Penolong Pengarah Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Webinar pemantapan ilmu kita pada kali ini akan menampilkan Cikgu Azlirul Azwan bin Abdul Aziz dari SMK Raja Muda Musa, Kuala Selangor. Dijemput Cikgu Azlirul untuk meneruskan webinar ini, webinar kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menyertai webinar hari ini. Ini adalah siri yang ketiga. Ya. Hari ini cikgu nak santai-santai saja. Hari ini kita nak terangkan kepada semua ya mengenai pangkalan data lanjutan. Tajuk ini adalah bab tingkatan 5, bab 2. Ya, subtopik kita nak cover hari ni ialah membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL table. Kalau kita tengok pada bab 2 ini, tingkatan 5 ni, pada 2.1 penyata bahasa penyataan structure SQL,
Ya, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 sub kat sini boleh tengok. Tapi hari ni kita just nak cover satu saja, 2.13 membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL. Tu saja untuk hari ni. Kalau kita nak cover 2.13 sampai 2.17 mungkin mengambil masa yang lama. Okey. Membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL table. Saya pasti semua murid-murid dah belajar topik ini di sekolah ya, sebelum pandemik berlaku. Okey, apa itu SQL? Ya, apa itu SQL? Ya, SQL adalah Structured Query Language, bahasa pertanyaan berstruktur. Ya, digunakan untuk mencapai dan mengemaskini data dalam pangkalan data. Ya. Kita tengok kepada pada gambar rajah di bawah. Kita tengok gambar rajah kat bawah tu. Ya, dia ada sebuah komputer, dia ada sebuah server DB tu. Ya, jap, kita go highlight sikit. Ya, dia ada client, dia ada SQL server. Ya. Kat sini kita nak tengok apa? Ya. Gambar rajah yang ada client dengan server. Dalam erti kata yang lain, jika ada permintaan, maka adalah perkhidmatan yang akan dibuat. So, tugas client, dia minta apa yang dia nak, dan server pula bagi apa yang diminta oleh client. Ya. Client request apa yang diingini, server akan memproses dan memberikan apa yang diminta oleh client. Okey, contohlah. Ya, kita tengok pada satu restoran fast food lah. Kita pergi pada luar pada topik. Kita pergi restoran fast food contohnya, McD contohnya. Ya, ada pembeli yang akan membuat pesanan. Ini dia buat pesanan, ya. Contohlah, assalamualaikum. Ya encik nak makan di sini atau bawa balik, ya. Itu server akan tanya. Jadi bila klien dia akan cakap, ya saya nak order happy meal dengan ice chocolate contoh. Itu klien minta, klien request apa yang dia nak. So dia request, server dia akan proses apa kehendak klien tadi dan akan berikan apa yang dia proses, kemudian diberikan apa yang klien inginkan. So, dalam structure language ni, bahasa SQL ni tugas dia menghubungkan antara client dengan server. Apa yang client minta, dia akan bagikan, server akan berikan. Okay. Maaf sikit, ya, lidah saya rasa macam tersasul-sasul sikit. Ya. Okay, bahasa arahan SQL. Ya, bahasa arahan SQL. Bahasa arahan SQL ni dia ada tiga. Ya, bahasa arahan SQL. Ya, ada bahasa tarifan data, data definition language, DDL. Ada bahasa pengolahan data, data manipulation language, DML. Ada bahasa kawalan data, data control language. Ya, tapi hari ini kita just nak cover yang pertama je. Ya, DDL, data tarifan data, data definition language. Ya, kita hanya nak sentuh subtopik ini saja. Ya, tarifan data. Okey. Dalam tarifan ini, ia digunakan untuk mencipta dan mengubah struktur pangkalan data. Ini nak ubah struktur pangkalan data dan cipta pangkalan table tersebut. Okey, contoh arahan yang akan kita pelajari sebentar nanti adalah create, alter dengan drop. Tiga saja. Kalau kita nak cover semuanya akan jadi lambat. So kita pergi seterusnya. Okey, saya terangkan dulu aplikasi-aplikasi yang mungkin kita boleh gunakan untuk buat SQL ni, nak run SQL ni. Ya, terdapat banyak aplikasi yang akan digunakan untuk menterjemah arahan SQL kepada bentuk yang boleh difahami. Ya. So, di antaranya adalah USB web server. USB web server ni dia adalah portable. Ya. Murid-murid boleh simpan dia di sekolah ataupun simpan dalam pendrive dan boleh bawa ke mana-mana sahaja untuk buat SQL ataupun sistem. Ini adalah, tapi ada kelemahan dia pada USB server ni. Ya. Tetapi yang kedua adalah XAMPP. XAMPP ni dia kena install dekat komputer. Dia adalah penterjemah arahan SQL juga, ya, untuk buat sistem. Dia pun ada kelemahan dan ada kekurangan dia. Ya. Okay, ini adalah contoh paparan SQL. Tetapi kalau contohlah kita tak ada komputer di rumah,
kita ada mobile phone saja. Jangan takut. Sebab apa? Kita ada satu laman web, ya. Laman web yang boleh kita run SQL kita. Saya buka sebentar. Ya. Ini adalah contoh laman web. Kita boleh type sahaja di di Google. Ya, kita type di Google. Kita type PHP MyAdmin. Ya, PHP MyAdmin. So, ambil yang pertama sekali PHP MyAdmin. Ya, dekat PHP MyAdmin ni, dia kat bahagian tepi dia ni, dia ada download, ada try demo, ada donate. Okey, tapi kita ambil try demo je. Try demo ni maksud apa? Kita boleh guna SQL ni, apa PHP MyAdmin ni, ya. Kita boleh guna dia. Dekat sini ada database, boleh klik database dulu. Ni ada SQL, ni kita nak guna yang SQL ni sahaja. Tidak bermakna lah kita perlu ada komputer untuk run SQL. Tapi dengan ada mobile phone saja kita boleh gunakan arahan SQL tersebut dalam PHP MyAdmin. Okey. Sorry. Okey. Sebelum kita pergi jauh, baiklah, murid-murid, kita selami bersama-sama arahan serta syarat SQL yang melibatkan bahasa takrifan data di DDL. Seperti saya kata tadi, dia ada create, dia ada alter, dia ada drop saja dalam ni. Okay. So, kita pergi yang pertama sekali, kita pergi pada create table. Ya, create table. Dekat bahagian create table ni, dia berlaku selepas kita create database. Ya, create database. Database kena buat dulu sebelum kita create table. Okay, create table ni, contoh dia punya syntax dia, yang hitam tu adalah wajib. Ya, create table ya, adalah dia punya perkataan perlu ada. Murid itu adalah nama table tersebut. Yang saya hijaukan itu warna, yang saya hijaukan ini adalah okay, yang hijau ini, yang ini yang saya hijaukan, yang saya highlight ini. Ini adalah nama medan ataupun nama atribut yang kita nak istiharkan dalam table tersebut. Okey. Yang sebelah dia ni, yang sebelah ini yang varchar ini, varchar ini adalah jenis data. Okay, saya berterima kasih kepada Cikgu Farid dan Cikgu Syukri ya, pada webinar yang pertama yang kedua, mereka telah mengajar kita pasal penormalan. Ya, penormalan. Kemudian Cikgu Syuk dah mengajar kita ya, penerangan kepada kita mengenai jenis data dan pemboleh ubah. Sebenarnya pre-knowledge yang itu penting sebelum kita nak buat create table ni. Ha? Okay, so so ada nombor, ada nama medan, sebelahnya jenis data. Kemudian yang 12 ini adalah berapa panjang length data tersebut. Ya, data tu. Okay, yang belah tepi ni adalah primary key. Dia adalah constraint ataupun dia punya panggil sebagai kekangan dia. Ya. Kekangan ni dia ada, kalau tak silap saya, dia ada tujuh. Ya. Ada tujuh semua sekali kekangan dia. Kita tengok, tak silap saya, kita tengok. Ya, dia ada tujuh. Dia ada not null, dia ada unique, dia ada primary key, dia ada foreign key, ada check, ada default, ada index. Tapi kebanyakan kita belajar kat sekolah, kita hanya sentuh pasal not null primary key. Not null primary key sahaja. Yang lain kita mungkin sentuh tapi tidak begitu mendalam lah. Ya. Okay. So hari ni pun benda yang sama. Saya nak terangkan pasal primary key sahaja dan juga not null. Dekat mana kita nak letak. Ya, pastikan bila kita nak create table, kita hanya ada satu primary key sahaja. Tidak boleh lebih daripada satu primary key. Sebab apa? Primary key adalah unique dan tidak not null. Okay. So bila kita dah create table, okay, so saya ambil arahan ni, create table murid, nombor KP, baca dan sebagainya. Sekejap. Okay, so kita nak create table dulu. So kita pergi dekat website tadi, kita test boleh tak kita nak create table dekat PHP MyAdmin. So kita create table, kita ambil arahan tadi, kita nak type dulu create table bla bla bla. Okay, so saya letak kat sini create table. Saya besarkan, mungkin ada paparan yang takkan nampak ni. Allahuakbar.
bagi soalan. Okey, create table, murid, primary key, baca dan sebagainya. Okey, kat sini kita tengok tak ada tanda merah. Kalau contoh ada kesalahan, contoh kalau ada kesalahan, saya jarakkan sini. Okey, dia akan tunjuk warna merah kat bahagian tepi ni, SQL ni. Dia bagi tahu apa? Unrecognized data type, yeah, near KP, uncommon, close bracket. Dia bagi tahu apa kesilapan kita berlaku kat sini. So, bila tak ada kesalahan, dia akan tiada tanda merah kat bahagian tepi tu. Okay. So, cuba kita run. Boleh tak kita run yang ini? Kita run create table ni. Okay, kita tekan button go untuk kita create. Okay. Kat sini dia kata no database selected. Sebab apa? Kita tak buat lagi database. So, seperti saya katakan tadi, kita kena banner dulu. Kita perlu banner dulu database baru boleh guna. Untuk create table. So kita pergi kat database, kita create table dulu. Hari ni table ni nama table murid. Okay, kita create table dulu. Okay. So sekarang database dah ada. So ada kat atas ni nama murid. So kita pergi ke SQL, kita type balik ya, create table murid ya. Pastikan nama yang atas ini sama dengan nama yang kita nak tulis pada SQL. Ya, murid kat sini, ini pun murid juga. So bila dah siap, kita pergi tekan button tu. Okay, okay. Maksud kat sini dah return an empty result. Okay, kat sini maksudnya apa? Dia dah banner. Kalau hijau tu maksud dia dah, kita dah berjaya banner pangkalan data tadi. Mari kita tengok dia dah ada tak? Okay, ada table murid. Dalam table murid dia ada nombor KP dan juga nama. Okay, maksudnya apa? Dah ada dua medan yang kita dah istiharkan dalam dalam pangkalan data kita. Okay, kita balik mula kepada slide. Okay, jadi mula-mula kena pastikan ya, ya kita mesti ada nama medan dan jenis data dan length dia berapa dan apa dia punya constraint, primary key, not null, ya, indent ataupun sebagainya. Okay, alter table plus add. Alter table plus add, kita dah masuk yang kedua. Yang pertama tadi kita create table. Create table ada satu je, dia just ada create table. Create table sahaja. Okay, pada create table ni, kita tengok pada yang awalan tadi, yang awal tadi kita tak ada umur. Yang ini tak ada. Yang umur ini tak ada pada table yang pertama tadi. Yang umur ni. Umur tak ada. Kita nak add table umur ni. Kita nak add medan umur ni dalam table murid. Ya, tadi tak ada, so kita nak add. Macam mana dia punya syntax? Alter table murid. Add umur integer 3. Ya, kalau kita nak letak not null pun boleh. Tak nak letak not null pun boleh. Kalau not null ni maksudnya user kena letak juga nilai supaya dia tak ada error. Ya. Atau kalau kita tak letak not null, tak kisahlah. Jadi data tu kosong pun tak ada masalah. Tapi tak cantik lah dalam data. Tapi sebaik-baiknya letak not null. Okay. Kat bahagian atas ni, so by default, bila kita letak add umur integer 3, by default, SQL akan letakkan medan yang baru tu selepas medan yang terakhir. Selepas medan yang terakhir. Medan yang pertama tu yang terakhir adalah nama. So medan tadi yang kita tambah add umur ni, dia akan ada berada pada medan yang terakhir daripada medan yang sebelum ni. Okay. Macam mana kita nak letak umur ini berada selepas nombor kenalan? Ya, alter table add after, kita kena tambah add after. Okay, kat sini tengok pada bahagian bawah ya, yang ini yang sebelum tadi, yang ini bila kita guna after, kita isytiharkan add umur integer 3 after nombor kad kenalan, nombor KP. So SQL akan banner medan umur tadi selepas nombor KP. Ya, selepas nombor KP. Kalau by default dia akan letak pada akhir, tapi kita nak assign dia selepas nombor KP, so kita kena letak after. Ya, after nombor KP. Okay, murid-murid. Rasanya macam laju sangat hari ni. Saya memang cakap laju. Kalau dalam kelas saya pun, di sekolah pun, saya memang cakap laju. Ya, kadang-kadang kita kena ulang banyak-banyak kali. Tak maaf ya, dah biasa cakap laju. Okay,
So hari ini kita nak test balik. Tadi kita pergi kepada kita punya SQL. Kita balik pada kita punya SQL, database tadi, murid tadi. Okay, database murid SQL. Tengok pada bahagian atas, kita nak ambil SQL balik. Okay, so dalam SQL ni kita nak add table umur tadi. Nak alter table murid umur. So kita klik kat sini. Okay, alter table murid and integer 3. Okay, cuba kita run. Boleh tak? Ada error tak? Okay, so kita tekan button. Go. Okay, tak ada error. Alhamdulillah. Okay, so kita pergi dekat database murid. Kita tengok dekat murid. Sekarang dia telah letakkan umur ini selepas nama. Ya, umur ini selepas nama. Okay. Tak macam ni lah. Okay, so kita contohlah. Kita nak buang balik umur ni. Kita nak buang. Kita drop balik. Kita nak test guna after pula. Kita nak guna after pula. Bagi SQL balik. Bagi SQL balik, kita nak guna after. So, kita tulis saja yang ini tadi. Tapi kita tambah ya, selepasnya after. After apa? Nombor KP. After nombor KP. So, bila letak pada after nombor KP, kita kita test run SQL ni, apa yang berlaku? Kita tekan button go. Okey, pada table murid, kita check balik dia punya structure. Okay, structure. So, tadi nombor KP, umur, nama. So, apa tadi kata? After nombor KP, so umur yang kita baru istihar tadi, dia berada selepas nombor KP. Okey, dia ada dua cara lah. Okey, sama ada nak guna after ataupun tidak after pun tak ada masalah. Ya, bergantung kepada kita nak assign dia macam mana. Ya, selalunya berlaku ni bila kita tertinggal satu medan setelah kita create table. Benda ni biasa berlaku setelah kita bina sistem. Contoh, sistem dah siap, tiba kita nak tambah satu medan yang baru. Jadi, kita kena add lah. Tapi kena add tu, kita nak cantikkan dia, kita kena letaklah after. Nak susun dia, biar data tadi nampak comel. Okay. Kita tengok yang ke bahagian kedua juga, tapi yang ini adalah alter table modify. Apa guna alter table modify? Contoh yang sebelum tadi, kita letak umur dia, length dia adalah 3, integer dia 3. Okay. Kemudian kita nak modify yang length untuk umur tadi, integer tadi, kita nak letak dia pada 4. Mungkin ada umur tadi dia nak ada 1000. So, umur yang tadi maksimum hanya 999. So, 1000 dia tak akan letak. Kalau kita letak 1000 pun, automatically dia akan tulis 999. Okay. So, dalam umur ni, kita nak tulis apa? Kita akan letak dia modify umur integer 4. Yeah? Modify umur integer 4. Yeah? Kalau tadi integer 3, kita letak dia kepada integer 4. Okay, kalau tengok kat sini, umur dia adalah integer 3. Yeah? Integer 3. So, kita nak panjangkan length dia. So, kita kena modify dia supaya dia akan length dia bertambah panjang. Okay. Cara dia, kita kena so, kita akan panjangkan dia. Kita pergi balik dekat structure. Kita boleh ubah terus dekat phpMyAdmin ni. Tapi ini sebab kita belajar SQL, kita guna SQL tadi. Okay, modify umur integer 4. Tadi 3, so kita jadikan dia 4. Kita nak jadikan dia memegang nilai yang aksaranya lebih daripada 3. So, kita akan tekan button go. Secara automatically, dia akan jadi pergi dekat table, pergi dekat structure. Dia akan bernilai integer 4. Okey, 4 saja kat sini. Okey. So, kita modify daripada segi itulah. Okey. So, tadi dia boleh menyimpan 3 sahaja. So, sekarang dia boleh menyimpan integer ni lebih daripada 3. Okey.
Baik, masih lagi dalam yang kedua, tapi kali ini kita nak alter table change. Kita nak ubah, ya? Nak ubah nama medan tadi. Nama medan ni kita boleh ubah dalam manipulation pun boleh, tapi nak alter table changes pun boleh, tak ada masalah. Okey. Contoh kita nak ubah alter table murid, kita nak yang change umur kepada umur pelajar integer 4. Kita nak tadi umur tadi kepada umur pelajar integer 4. Okey. Yang ini kita tengok sama-sama macam mana kita nak ubah. Ya, daripada tadi tu nak ubah dia daripada umur sahaja, dia akan jadi kepada nama medan tadi. Umur dia diubah kepada umur umur dia menjadi umur pelajar. Kat sini kita nak ubah nama medan ni. Okay, kalau nama tadi dia tulis umur sahaja, so kita nak letak pada yang lain, kita letak umur pelajar. Okay, change umur kepada umur pelajar integer 4. Alter table change. Okay. Yang ketiga kita nak tengok pada alter table drop. Yeah, alter table drop. Kita nak drop ataupun kita nak buang table yang kita nak buang medan yang kita tak nak dalam kita punya pangkalan data. Okey, contoh. Kita boleh buat macam ni contoh. Kita pada PHP MyAdmin, kita boleh siap-siap dah contoh. Kita tekan umur, kemudian kita drop, kita drop, yes, tak ada masalah. Tapi sebab hari ni SQL, saya lebih seronok nak guna SQL lagi. Sebab apa? Contoh saya buat balik, kita nak okay, so tadi sekejap ya. Allah masalah. Bawah, kita tekan button go. Okay. So sekarang dah ada umur balik dekat sini. Okay, ada umur balik, tapi umur dalam tulisan kecil lah. Beza dengan kalau kita isi kecil, maka akan jadi kecil lah kat sini. Yeah. So kita bergerak structure tadi, kita nak drop. Apa yang kita nak drop kat sini? So kita nak drop yang pertama sekali, contoh kita nak drop umur jugalah. Kita umur je kena drop, scan dia. Okay, so kita nak drop umur. Yeah, so kat sini kita letak alter, yeah, alter table murid drop umur. Kita nak drop, nak buang umur tadi yang integer 4. Certain-certain dia akan tulis kat sebelum ni. Kalau kita boleh tengok, kalau ada certain-certain syntax dalam internet, dia tulis column. Yeah, columns. Yeah, column. Yeah, ada yang tak tulis column, tak ada masalah. Boleh tak antara column dengan tak ada column? Apa yang berlaku? So kita pergi umur. So kita run, kita go. Yes, dia akan tanya. Okay, dia akan proses return result query. So tengok pada structure, umur dah tak ada. Okay, nombor KP umur. Okay, kita tengok balik. Contohlah kita nak tambah column, apa yang berlaku kalau kita tambah column? Okay, so kita tulis balik auto table add umur integer 3. So kita run. Okay, sekejap. Kita apa ni? Okay, sorry. Bukan umur, integer entity. Okay, sorry, tertinggal jenis data. Okay, go. Okay, alhamdulillah. So sekarang dah ada balik. Dah ada balik dalam structure tadi, dah ada umur. So kita nak buang balik umur tadi, tapi kita nak tambah column kat belakang dia. Kalau tadi dia tak ada column, tadi tak ada column, ni ada drop umur yang tadi. So kita nak tambah column, boleh tak tambah column? Apa jadi? Kita nak tambah column. Nak tambah column. Column umur. So kita tekan button. Yes. Kita tengok result dia berbeza ke atau sama? Jadi dia loading. Sila internet tak berapa pantas. So dia tengah loading ni.
Tapi kalau dia the green, dia bentuk dia color bawahnya macam ni, confirm boleh lah. Tapi masalah dia buffering pula kat sini, sebab apa kita guna ni adalah secara online. Okay, no database selected, sorry. Okay. Dia dah lari. Okay. Database. Oh, tak murid-murid. Kalau kita dah buat tadi, kita refresh dia hilang lah. So, kena buat balik pada mula lah. Yeah. Kalau kita sebaiknya jangan refresh. Guna je. Guna saja. Sebab apa dia ni bukan permanent. Dia ni dia simpan sekejap je. Yeah. Kalau kita refresh, dia hilang lah. So, maksud apa? Bila kita dah buat tu, dia tak akan simpan dalam. Sebentar ya, murid. Kita mula balik ni tadi. Kita cek banner balik. Murid-murid boleh cuba di rumah ya, benda ni seronok sebenarnya ya, walaupun tak ada komputer boleh run gunakan handphone saja. Saya pernah runkan telefon saya guna iPhone 5S yang kecil tu pun boleh, tak ada masalah ya, boleh run, tak ada masalah, boleh. Paparan dia kecil je lah, nak type tu susah sikit, tapi nak boleh lah buat, boleh dah belajar di rumah walaupun tak ada komputer nak buat benda SQL. Okay, balik database, tengok ada tak balik. Okay, travel murid. Alright, ada. Alhamdulillah. Okay, ini adalah contoh kita nak drop tadi. Ni kalau hasil tadi dah drop, dia akan nombor kategori dan nama saja. So, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Ya, kita nak pergi kepada seterusnya. Kita nak kepada lepas auto table drop. Rasanya kita dah habis dekat sini. Tetapi sebelum itu, cikgu ada sediakan soalan pantas kat sini yang yang kita nak tengok. Kalau tadi kita dah belajar daripada awal tadi, kita ada create table, macam mana kita nak create table, kita dah alter table add, kita dah ada alter table modify, kita dah ada alter table change, kemudian kita nak yang seterusnya kita nak buat alter table drop, dan last sekali kita akan mulakan dengan soalan pantas. Okay. Sebab apa kita dah belajar tadi, kita dah ingat kembali apa yang kita dah belajar di sekolah. Bukan saya ajar, guru-guru kamu dah ajar, guru-guru kamu lagi advance pada saya. Tapi hari ini kita just nak kongsi, nak ingat balik ya, SQL ni ya. Ni contoh soalan pantas yang saya nak kongsi dengan anda semua ya. Okay, soalan pantas yang pertama, ada satu table yang dilukis ke atas, ada empat medan yang berbeza, ada nombor ID sebagai primary key. Cikgu Farid dah kata pada siri-siri yang sebelumnya, dia kata apa, jika jumpa yang underline kat bawah ni, automatically dia adalah apa? Dia adalah primary key. Kat bawah ni ada, kalau ada line bawah ni, dia adalah primary key. So, nombor ID adalah primary key kat sini. Ya, kalau kita nak buat create table, nampaknya ada benda yang underline kat bawah, automatically dia adalah primary key ataupun kekunci utama. So, bina jadual murid di atas menggunakan syntax SQL. Okay, kalau soalan yang macam ni, macam mana kita nak buat? Okay. So, perkataan pertama sekali masih ada create table. Create table, kemudian kita tengok apa dia punya ayat yang seterusnya. Bina jadual murid. Kalau kat sini dia main peranan yang penting pada jadual murid ni. Ini, nama table ini adalah murid. Ya, kadang-kadang murid dia tersalah lihat pada jadual. Ya, kalau murid MURID ini hurufnya kecil, maka bila kita nak buat create table nanti, murid ni pun perlulah hurufnya M besar, URID adalah kecil. Ya, untuk memastikan kita tak jawab soalan itu salah, walaupun sebenarnya kita dah menjawab soalan tapi tidak mendapati apa kehendak soalan. Okey. Ini adalah contoh jawapan yang kita boleh dapat daripada ke atas tu. Ya. Create table murid. Okay, tengok. Ya. Ya. Ada kesilapan kat sini kan. Ada create table murid. Tadi saya dah kata dia perlu adalah kecil. So ada error kat sini. Ada error. Nanti dia kata tak jumpa pada table tersebut murid kat sini. Kemudian nombor ID. Ya, nombor ID voucher 12 primary key, name voucher 50, not null, umur not null, alamat not null. Maksudnya apa kat sini, saya tak nak orang tinggalkan ruangan kosong pada umur, nama dan juga alamat.
Kalau nombor ID tu wajib tulis sebab apa dia dah primary key. Primary key dalam dia ada not null dan unique. Kalau tadi kita dah tengok pada 7 constraint, dalam constraint ada not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key, ada apa ini? Ada checks, ada check, ada default, ada index. Tapi dalam primary key ni sebenarnya dia dah ada dua item yang penting, dia dah ada unique, dia dah ada not null. Sebenarnya constraint dia pada primary key ni saja. Kalau not null tak boleh kosong lah, tapi primary key dia memegang dua, not null dan juga unique. Okay. Kat sini kita dah tengok ada satu kesilapan yang paling ketara kita tengok. Yang murid ke atas ini hurufnya kecil, murid yang kecil, tapi bila diisytiharkan create table kat sini, murid ini jadi hurufnya besar. MURID. Jadi tak tally antara soalan dengan jawapan yang kita bina. Dia ada perbezaan kat sini. Mungkin kalau kebiasaan kita mengambil exam di sekolah, mungkin ujian satu ataupun pertengahan tahun, guru boleh lagi menerima jawapan macam ni. Tetapi bila SPM, mungkin bergantung kepada pemeriksa. Saya bukan pemeriksa, saya bukan yang membina soalan, tapi saya hanya buat soalan sendiri di sekolah untuk pelajar-pelajar saya. Okay, so kat sini kita tengok create table murid dengan create table yang jadual murid ini dia tidak tally. Ya, satu besar, satu kecil. Ada satu lagi kesilapan kat bawah ni. Ya, boleh tak pelajar-pelajar spot kat mana kesilapan tersebut? Saya tengok pada ruangan komen ni, tak tahu siapa boleh tulis kat mana lagi satu lagi kesilapan pada jawapan ini. Ada ralat kat sini. Kalau kita run dalam SQL, dia akan jadi kesilapan kat sini. Anyone dalam private chat ataupun dalam komen boleh tulis? Senyap dia semua. Kita bagi masa. Boleh ya, moderator? Kita bagi masa dalam 30 second. Ini kita tengok ada tak yang akan menjawab. No ID, Nor Aini binti Romli. Good. Okay, dia kata kat situ. Nor Aini binti. Ilman pun sama. Cikgu Farid pun sama. Tanya. Kat situ kita tengok apa nombor ID ni ada kesilapan. Sebab apa? Sebarang pengisytiharan pun boleh nama medan untuk kita create table tidak ada ruang di antara mereka ni. So dia kena tulis macam ni. Ya, kita tengok kat bahagian bawah ni, kalau tak nampak ni hijau, saya dah tulis bahagian yang kat tepi ni hitam dia. Okey, ni note dia. Okey, kat sini kita letak kat sini. So kita dah betulkan tanya. Ya, cikgu Mazian pun sama. Ya, tanya kepada cikgu, cikgu Maizul pun ada cikgu. Ya, bagus semua ni, cikgu-cikgu yang hebat sebenarnya. Okey, nombor ID ni kita dah betulkan dan nama murid pun kita dah betulkan kat sini. Okey, ini adalah antara dua kesilapan yang mudah berlaku dalam penulisan SQL. Sebab apa? Kita kadang-kadang kita suka nak tulis tapi kadang-kadang apa yang kita tulis tu tidak menepati kehendak jawapan. Okey, walaupun jawapan kita nampak macam betul tapi bukan jawapan yang kehendak soalan. Okey. Okey, Cikgu Hanizah. Ya, betul Cikgu Hanizah. Nombor ID. Tanya Cikgu Hanizah. Ya. Okey, kita bagi kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi dalam soalan pantas. Soalan pantas ni ada tiga murid-murid. Ya. Ada tiga murid-murid semuanya. Okey, soalan pantas yang ketiga. Tambahkan medan nombor telefon selepas umur. Ya, tambahkan medan umur, nombor telefon selepas umur. Ya. Okey, macam mana nak guna? Mesti dia guna apa? Alter table. Ya, alter table apa tadi? Alter table, contoh kata ni murid lah contoh, sebab apa sebelum tadi namanya pun murid. So, ya, soalan ini dia bersambung. Okay, so, alter table murid, kemudian kita apa? Add nombor telefon. Ya, selepas umum. Kalau ada selepas, mesti ada apa keyword dia? Boleh letak dekat komen, apa ada mesti ada keyword selepas tu mesti apa? Mesti ada keyword apa? After. Baguslah Syafiqah Yazid, ya. Kemudian apa tadi? Rival Sings, tanya ya. Awak cepat hebat betul ni. Sekolah mana ni? Boleh tulis kat sini dekat ruangan komen sekolah mana ya? Okey, Ilman. Ilman ni banyak kali dah tulis. Tanya juga Ilman, ya.
Ibu Siti Khadijah Safran pun tulis after, bagus, ramai yang tulis. Maksudnya ramai yang dah faham sebenarnya bagaimana nak kita nak tambah nombor telefon selepas umur. Cantik. Okey, wah, Iman dia tulis Iman dah tulis add nombor telefon after umur. Kita tengok sama-sama. Okey. Alter table murid nombor telefon integer 3 after umur. Okey, murid-murid. Macam biasalah. Kita nak spot kat mana kesilapan yang berlaku pada jawapan ni. Kita dah spot pada soalan jawapan ni mana yang silap. Okey. Bila siapa tulis ruangan komen, ya. Yeah. Jawapan ni silap sebenarnya, ada error. Ya, kat mana error dia? Anyone? Oh, tengah mencari tu. Ya, tengah mencari. Bagus ni. Ya, murid-murid dan guru-guru hari ni. Dia energetik. Ya. Kita santai-santai je cikgu. Kita belajar sampai santai-santai. Ya, tak perlu nak stres-stres. Hari ini kita belajar secara seronok-seronok. Sebab benda yang seronok kita akan ingat sampai bila-bila. Line nombor telefon suppose tak boleh jarak. Cikgu Mazian. Okay, bagus Cikgu Mazian. Cikgu hebat ni. Ya, nak kali dia tulis jawapan yang betul ni. Okay, ramai. Alhamdulillah, ramai yang menjawab. Bagus. Ya, okay. So, suppose tak ada line nombor telefon, masih ada lagi, tidak perlu ada jarak. Ya. Jarak yang ni. Ya. Maksudnya apa? Percintaan jarak jauh dia ni. Ya. Kita kena dekatkan dia. Dia kena jarakkan. Kalau kat sini, kalau dia tak akan keluar error, dia kata apa? Dia kata the right syntax to use near integer after umur. Ya, line tu. Ni line dua lah. So, dia akan jadi kat sini yang sebenarnya nombor telefon. Nombor telefon. Bagus. Integer 12. Integer 12 Cikgu Siti. Dia tak boleh jarak. Integer 3. Okey. Saja dia bagi chance semua boleh jawab. Okey. Tahniah Cikgu Farid. Ha, bagus ni Cikgu. Itu Cikgu Farid ni. Saya pun banyak belajar dengan Cikgu Farid ni. Ya. Okey. Ada satu lagi yang silap yang pada jawapan ni. Apa yang silap? Saya memang saja suka buat kesilapan supaya pelajar-pelajar boleh ambil part juga dalam webinar. Size pun salah, size pun salah, nombor telefon size salah. Okey, bagus Nur Amira. Oh ni yang Cikgu Khadijah Sapan kata ke tadi. Nombor telefon integer 3. Bagus. Kalau nombor telefon dia letak di integer 3 je, jadi apa? 013 je. Ya, 013 saja contoh macam tu kan. Ya, okey, yang ini integer 3 pun silap. Ada silap lagi tak? Saiz, murid nombor telefon. Murid nombor telefon, tahniah. Anda semua adalah cemerlang. Ya, anda semua adalah cemerlang. Bagus, pelajar-pelajar boleh menemukan soalan. Oh. Baca pula, ya, okey. Okey, ini adalah jawapan yang terbaik. Ya, saja buat macam ni supaya kita boleh take part dalam kita punya webinar hari ini. So, alter table murid, kita salahkan silap apa tadi yang sebelum tadi, murid tadi hurufnya M-U-R-R-D tu. U-R-I-D tu adalah kecil. M tu saja yang besar. Kemudian kita dah betulkan nombor telefon. Ya, nombor telefon tadi dia ada percintaan jarak jauh. Kita letak sengkang kat bawah ni, so dia akan bersambung. Kemudian integer 3 ni pun dia tidak akan simpan nombor telefon. Sebab apa? Nombor telefon kita contoh 013. Ha? 94810. Dia kurang dalam 12 ke? Dia kurang tentu lah. Ya? Dia ada yang panjang lagi nombor telefon dia. Okay. Ada satu lagi kesilapan. Ya? Apa dia? Ada satu lagi kesilapan. Yang kuning ni, sebenarnya ada satu lagi kesilapan. Kesilapan tu berlaku pada ya, siapa-siapa boleh tulis? Ini saya tak sempat nak baca. Saya tak sempat. Okey, saya tengok pada ni. Kita tengok pada integer 3. Integer 3. Okey, contoh nombor telefon kita 012-6111-611. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Okey, kat sini kita nak tengok pada nombor telefon ni ada kesilapan dia bahawa integer tidak menyimpan nilai kosong. Ya, integer tidak menyimpan nilai kosong. Nabila Najwa, terima kasih. Ya, baca. Ya, betul-betul. Ya, Mira pun jawab baca. Sinosis. Ya, pun jawab
baca juga integer. Sebab tu tidak boleh tukar integer. Sebab apa? Integer tidak menyimpan nilai kosong. So kita kena ubah dia apa? Integer tersebut menjadi, dia kena jadi baca. Bagus pelajar-pelajar hari ini. Saya rasa seronok sebenarnya hari ini. Ini teruja dengan pelajar-pelajar yang tikpat macam ni. Ini kita tengok. So kita nak betulkan. Kita nak betulkan pada bahagian ni. So kita nak betulkan jawapan tadi. Kita tengok. So kita katakan murid jadi huruf kecil. R-I-U-D. So nombor telefon dah betul. So yang tadi jadi baca. Baca. Tidak tiga, mungkin letak 12 atau 10 after umur. Okey, ini adalah jawapan yang baik. Okey, tanya cikgu-cikgu dan murid-murid. Ya, anda semua ni adalah yang cermelang. Ya, saya ucapkan terima kasih sebab apa mengambil part dalam kita punya webinar hari ini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan pantas yang ketiga. Ini sebenarnya kita dah belajar, semua kita nak ingat balik. Hapuskan medan umur dan alamat. Tadi kita belajar nak hapus satu je. Sekarang ni dia kata nak hapuskan dua. Hapuskan medan umur dan alamat. Dia nak hapuskan kedua medan tersebut. So, macam mana cara dia? So, sekarang dah kita dah tinggal lagi berapa minit ni kita. Kita belajar biasanya. Tapi tak apalah. Berapa lama lagi ya? Puan Syariza boleh kita sepanjang lagi tu? Tak apa, boleh teruskan lagi cikgu. Boleh tak? Terima kasih. Dia dah seronok pula. Tadi nervous. Ya? Okey, soalan pantas yang kedua. Hapuskan medan umur dan alamat. Macam mana kita nak hapuskan medan umur dan alamat? So kita, bandailah kamu ni semua ni. Tak tulis apa lagi pun dah siap jawapan bagi Muhammad Naim. Dia draw umur dan nama from murid. Nama dan umur from murid. Bagus Muhammad Naim. Ada draw umur dan nama from table murid. Amko pun jawab benda yang sama. Ya. Tapi kita, jawapannya mungkin boleh kita run dalam SQL. Nanti kamu boleh cuba dengan jawapan yang kamu buat tu, run dalam SQL. Ya. Kita tengok jawapan yang cikgu dah buat ya kat sini. Cikgu buat alter table murid, drop umur, drop alamat. Drop umur, drop alamat. Ini antara cara yang lain daripada cara yang kamu buat. Mungkin boleh kita dia punya konsep. Kita cuba run nanti kita sama-sama kita tengok di rumah nanti kamu boleh test. Jangan takut, slide ini cikgu bagi nanti selepas habisnya cikgu bagi penerangan ni hari ini. Cikgu akan bagi soalan dan kamu akan jawab soalan tersebut dalam Google Form. Kamu akan send balik kepada saya. Ya, tiga yang terbaik, soalan tiga yang terbaik. Ya, nanti kamu akan letak pada nombor telefon pada Google Form tu. Nanti saya akan hubungi untuk mengenai hadiah-hadiah yang saya dah sediakan pada awalnya. Ya, tiga yang terbaik, jawapan yang terbaik, terbaik, terpantas dan terhebat. Ya. Boleh selepas ni kita akan kongsi selepas ini. Cikgu, kalau nak hapuskan tiga medan kena guna drop and juga ke? Okey. Ni sekarang kalau kita nak guna nak buang tiga. So nak buang tiga apa susah? Kita buang terus semuanya pun boleh. Rangkit ni akan buang semua. Okey, so kita tengok macam mana kita nak buang tiga. Tadi dia suka buang banyak. Kita siapa tadi ya? Tasha. Okey, Tasha kata kalau kita nak hapuskan medan, Tasha dia ada banyak cara Tasha. Ya, kita boleh buat, ya, contoh kita nak buat sekejap ya. Kita test run dulu dalam SQL, kita tengok. Okey. So, cikgu copy balik yang ini. Kita copy balik. Kita test run dalam SQL. Kita test run dalam SQL. Kita tengok sama-sama macam mana kita nak buang kalau lebih daripada 2. Run, kita pergi dekat sini. Okay, so table datang terus murid. Okay, so kita tadi kita nak mana ni, datang terus murid. No database selected. Okay, kita buat, kita refresh balik.
dia macam biasalah. Dia benda yang yang free ni, dia akan selalu macam ni. Database balik, kita buat database murid. Database murid. So kita create balik. The field is okay, murid. Bismillah. Okay, database murid dah ada. Okay, kita SQLkan balik dengan apa kita dah buat soalan pantas tadi. Yang pertama tadi, okay, baca. Okay, tengok ni ada kesilapan, dia dah merah tepi ni. So kena rapatkan lah nombor ID. Okay, jauh pula ni. Okay, kita rapatkan mereka supaya kasih sayang mereka bertaut. Okay, kemudian kita pergi pada button go. Kita test pada button go. So database sekarang kat sini dah ada table murid, dah ada empat medan semuanya sekali. So kita nak cuba buang lebih daripada 7. So kita auto table murid. Auto table murid, control V, auto table murid, alamat. Nak buang apa lagi? Umur, kemudian nak buang lagi. Nama, nama pun nak buang. Tinggalkan satu lagi. Buang nama, semua buang. Ya, contoh kita nak buang 3 lah. Ini contoh kita nak buang 3. Tekan button go. Yes. Boleh tak? Okay. So apa tengang? Dah ada yang dekat structure. Structure hanya tinggal nombor ID keseorangan tanpa kasih sayang kat situ. Okay. So saya harap dia menjawab ya, Tasha. Mungkin kita boleh guna yang macam tu tadi. Ya. Kita guna drop banyak kali. Rasa dia lebih mudah sikit lah. Kalau nak elakkan daripada kesilapan berlaku ke dalam SPM. Okay. So kita pergi yang seterusnya. Ni soalan tadi kita tengok. Yang soalan ni soalan-soalan pantas. So ni soalan-soalan pantas je. Kita nak pergi pada soalan yang ni sudah. Yang ni pun sudah. Yang ni pun sudah. Kita ambil contoh soalan yang ini. Ini nampak kecil sikit mungkin. Cik Azmi boleh jadikan dia full screen. Buang saja gambar saya tu, tak perlu rasanya, supaya kita pelajar boleh nampak soalan. Okey, terima kasih Cik Azmi. Okey, so soalan dekat sini, contoh soalan ya. Rajah 1 menunjukkan skema hubungan sistem satu aplikasi berasaskan web untuk mengurus koleksi soalan dan memantau prestasi murid mengikut topik yang dipilih. Ya, ini soalan dia. Okay, contoh soalan. Dekat bawah tu dia bagi kita gambar relation diagram. Dia ada murid, ada tutor, ada topik, ada soalan. Kemudian bawah tu dia kata berdasarkan rajah 1 bina penyertaan SQL untuk membina jadual topik. Dia banyak rajah kat atas, dia ada murid, ada tutor, ada topik, soalan, tapi dia nak pada topik sahaja. Dalam topik dia ada 3 atribut. Dia ada ID test, dia ada bump, dia ada subtopik. Ya, dia ada 3 atribut dekat table tersebut. Kalau tengok kat bawah tu, pada yang saya dah besarkan yang ini, kita tengok kat sini, ID test tadi kita dah line kat bawah dia. Automatically, ID test adalah primary key. Ya, ID test adalah primary key. Okay. Bila pelajar jumpa soalan yang macam ni, ya, dalam SPM, dalam trial SPM ke, contoh, ya, ataupun dalam soalan-soalan modul yang cikgu beri, ambil tangan kamu, tapak tangan kamu ini, letak dan tutup pada gambar rajah. Okay, tutup pada gambar rajah tersebut. Jika gambar rajah tersebut kamu tutup dan kamu tidak boleh menjawab soalan tersebut, maksudnya apa? Okay. Gambar rajah tersebut adalah jawapan bagi soalan kamu. Okay. Gambar rajah itu adalah key point untuk kita dapat markah dalam jawapan nanti. So nak jawab macam mana ni? Okay, nak jawab macam mana? So kita tengok pada topik ID test ada 3 atribut, nama dia topik. So kalau kat sini tulisnya topik, so automatically bila kita buat create table topik, T besar, OPIK adalah kecil. Okay, contoh dia macam ni. Create table topik. Create table topik, ID test baca 12 primary key, yeah, in bab dan integer not null, subtopic baca not null. Ini dalam kita nak tulis dekat kita punya SQL, contoh kita nak tulis dalam SQL kita, dia tidak kisah ya sama ada huruf itu kecil atau huruf itu besar.
pada dia punya sintek yang pertama tu, sintek yang asas. Ini sintek asas tu tak kisah. Betul tak? Kita tengok kat sini. Contoh kita nak pergi dekat murid balik. So kita nak SQL balik, SQL. Okay, so kita tekan paste. Okay, create table. Apa jadi kalau kita tulis create table ni kecil? Create table. Oops, besar juga. Creator. Okay, creator table. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Kemudian table kita tuliskan kecil. Table. Ha, table. Ini tak ada masalah. Primary key. Ada tak? Kalau primary key kecil. Ada tak kesilapan? Primary key. Okay. Primary key pun tak ada masalah. Kalau dia silap, dia akan merah lah. Ha, macam ni ada merah. Kalau dia tak silap, dia maksudnya boleh. Tapi yang nak topik yang ini, contoh topik, ya, ID test, ya, bug, subtopik, ini perlu sama dengan kira-kira soalan. Ya. Dia mengimplement. Ini adalah markah-markah yang kita akan dapat daripada itu. Kalau benda yang dah ada pun kita tak boleh nak letak pada jawapan kita, maka itu adalah mistake yang kita dah buat ketika kita menjawab soalan. Ya. Okay, so create table topic, integer, okay, vacha, primary key. So tadi saya dah kecilkan dia, saya test kecil dengan yang ini, vacha, okay, vacha, okay, kita kecilkan ni, yang besar integer besar. Kita test run, boleh tak kita run? Sebab apa yang ini dah jadi kecil-kecil. Bila kecilkan, boleh tak run? Dia boleh juga run, tak ada masalah kat sini. Ya, masih lagi boleh run dan table topic ada di sini. Ha, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay. So maksudnya apa? Kalau kita punya sintek yang sintek ni yang saya hitamkan, yang saya bolkan tu, kecil pun tak ada masalah. So basically not null tu not zero lah. Yes. Ya, amri ya. Not null tu tak boleh kosong, tak boleh tinggalkan. Ha, tak boleh tinggalkan kosong. Maksudnya user kena tulis dalam dia. Ya. Maksudnya apa, bila dia masih require lah, kena ada. Nanti kamu akan jumpa dalam soalan Google Form yang saya buat tu. Kena tulis juga nama, sekolah mana, nombor telefon. Ya. Jangan takut cikgu bukan nak jual insurans tu, tak. Cikgu nak just nak kumpul tu saja. Nanti dah dapat pemenang, cikgu delete semua data-data kamu. Jangan takut. Okay. Subtopik baca, okay, ini adalah contoh jawapan dia. Ya. Contoh jawapan bagi soalan tersebut. Ya. Okay, ini kita tengok markah dia. Macam mana kita nak grab markah. Ha, ini ada banyak-banyak rubrik. Mungkin rubrik ini berbeza dengan rubrik yang cikgu-cikgu kamu buat. Mungkin dia akan, contoh dalam guru-guru kamu akan buat. Tadi markahnya 5 kan. Kenyataan makna. Okay. Kenyataan makna ditulis bagi menggunakan data diisi. Okay, bagus. Terima kasih cikgu Farid. Anda banyak membantu. Okay. Create table, so kat sini markah je create table topic satu markah. Ha, kalau ikut untuk yang saya banner ni, saya banner ni semasa apa, create table topic dia akan dapat satu markah. Yang ni satu markah. Ya. Topik ni main peranan ni, kalau topik ni salah, maka dia salah lah. Sebab apa, benda ni memang wajib ada. Yang ni wajib ada. Tapi yang ini bergantung pada soalan. Kemudian dia kata ID test primary key. Okay, ni ada ID test. Yang ada primary key. Kenapa kat sini dia tak main peranan? Vacha ni tak main peranan sangat. Sebab apa? Dekat dalam kita punya soalan tadi, dia tak nyata pun ID test ni berapa dia punya. Length dia, apa jenis data dia, tak ada kisah. Tapi dia mesti ada ID test, mesti ada. Primary key mesti ada. Baru dipanggil satu markah. Pembuka dan penutup. Ya, kat sini ada pembuka dan ada penutup. Ini pembuka dan ada penutup. Ini wajib. Perlu ada. Ya, wajib pembuka dan penutup satu markah. Jenis data. Okay. Jenis data diambil satu markah. Ada tiga-tiga semua satu markah. Okay. Kemudian nama medan dan atribut. Ada semua nama medan dan atribut. Maka dia pun satu markah. Semua tadi lima markah. Okay. Murid-murid. Ya. Ini jawapan tadi. Okay. Jawapan ni cara permarkahan dia.
Kamu boleh tengok bila kita run dalam SQL tak ada masalah macam tadi. So maksudnya apa? Dia dah betul lah, tak ada masalah. Jadi murid-murid, tak ada masalah bagi kita walaupun kita tak ada komputer kat rumah, tapi kita masih lagi boleh run dalam PHP MyAdmin. Research dekat Google PHP MyAdmin, ambil yang demo tadi, kamu boleh run, boleh guna, ya, boleh buat apa saja dalam SQL, ada dalam buku teks, ada dalam soalan, nak recheck apa sama ada ia betul atau tidak. Okey. Kita nak share link tapi kita nak share kat mana ni? Kita boleh tak berapa nak nampak. Ni berapa nak nampak. Kita boleh buat link tulis. Kena masuk dekat mana. Okay, saya letak dekat private chat. Boleh tak Cik Azmi tolong letakkan dalam ni. Boleh Cik Azmi? Sekejap ni saya nak pergi buka saya punya main page. Letak kat depan. Okay. Okay, saya nak letak yang ini. Saya nak letak shift ni. Okay, saya nak letak ni. Yang pertama, saya nak kongsi soalan kepada pelajar. Kongsi soalan kepada pelajar. Saya tak nak tulis dekat komen. Saya letak dekat private chat ya. Okay, ini soalan pertama. Ini soalan guna Google Form. Ya, murid-murid boleh jawab satu soalan ya, yang terpantas, yang terbetul jawapannya. Saya akan hantar anda hadiah yang menarik. InsyaAllah. Doakanlah. Ya. Okay, kemudian yang kedua. Ini slide yang kedua hari ini. Ini yang saya nak share adalah slide yang kedua hari ini. Adalah slide. Slide yang apa yang kita belajar hari ini, saya kongsi sama-sama dengan murid-murid. So yang ketiga ni adalah YouTube channel saya yang baru saya buat. Okay, YouTube channel ni cikgu, murid-murid dan guru-guru boleh check bahawa ada dua video saja. So nanti boleh check dekat YouTube tersebut. Kita akan announcement lah siapa pemenang dia, apa jawapannya. Kita akan kongsi balik apa yang kita soalan hari ini, kita akan contoh, kita akan jumpa hari Jumaat nanti. Saya akan uploadkan video tersebut, kita akan nyatakan siapa yang menang ya, tiga yang terbaik tersebut dan apa jawapan yang dia buat. Kita test, kemudian kita tengok jawapan yang terbaik dan kemudian kita tengok apa jawapan yang paling betul sepatutnya kita lakukan. Okey, saya dah letak pada ruang komen tersebut. Okey, Cik Azmi, terima kasih Cik Azmi sebab dah share. Murid-murid boleh tekan dia dekat pada ruangan komen tersebut ya, soalan dan sebagainya dia boleh ambil kat situ ya, guna ada slide kat situ boleh ambil lah. Semua free of charge, tak berbayar ya. YouTube channel pun kat situ ada dua video baru saya bincangkan pasal reka bentuk sahaja bersama-sama murid-murid saya. Mungkin boleh tengok kat sana, boleh lihatlah. Kita kat sana kita lebih pada perbincangan soalan sahaja. Okey. Kemudian yang soalan yang terbaru ni kita akan bincang pada hari Jumaat nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada siapa? Puan Nurul Shaliza. Terima kasih Puan Nurul. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azlirul Azwan di atas ilmu yang telah dikongsikan sebentar tadi. Diharapkan murid-murid dapat memanfaatkan apa yang telah dipelajari dan teruskan membuat ulang kaji sebagai persediaan menghadapi periksaan SPM nanti. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan kesilapan yang berlaku adalah daripada diri saya sendiri. Dengan ini, berakhirlah webinar pemantapan ilmu siri 3 pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang.